Saudara, 80 hakim yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia mendatangi Mahkamah Agung. Mereka mengajukan tuntutan soal peningkatan kesejahteraan hakim berupa kenaikan gaji dan tunjangan. Solidaritas Hakim Indonesia meminta kelanjutan pembahasan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2012. Para hakim menuntut kenaikan gaji dan tunjangan sebanyak 242%. Para hakim bercerita kecilnya gaji pokok dan tunjangan menyulitkan mereka memenuhi kebutuhan hidup. Wakil Ketua Mahkamah Agung Non Yudisial Soeharto mengatakan usulan perbaikan kesejahteraan hakim telah disetujui Kementerian Keuangan. Saat ini ketentuan tersebut masih diproses di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menkumham. MA berharap peraturan itu segera diumumkan. Semaksimal mungkin negara harus berupaya menutupi celah bagi seorang hakim untuk berbuat yang menghinakan profesinya sendiri. Kalau saya bilang, lebih baik hakim itu menuntut mengemis kepada negara daripada mengemis kepada pihak yang berperkara. Semuanya berasal dari orang kaya yang bisa disokong hidupnya. Banyak juga kami dari masyarakat biasa yang ingin berbakti pada negeri Indonesia. Mungkin saya berikan berketak bukan apa, saya cinta Indonesia. Saya tidak suka Indonesia dianggap sebagai apa, negara yang hukumnya sembarangan, bisa digeri, bisa diapa. Sekarang nunggu proses, nanti dari Menpan ke Menseknek, kemudian dari KPP ke Menkumham, ya insya Allah segera selesailah perubahan PP94 itu. Nah, karena PP-nya belum keluar, besarannya saya tidak bisa dan belum mengerti, belum berani mengintip berapa besarannya, tetapi ada usulan dari mahkamah, ada usulan dari item itu yang jadi pokoknya kisarannya dia pakai rentang, tunjangan jabatan hakim juga pakai rentang.